tiba-tiba langsung main squid. Padahal kita daftar. Enggak. Bocil daftar. Kecil. Nah, hari ini teman-teman, tadi pagi subuh induk dari anak-anak kucing ini kabur. Dia mengikuti kucing jantan yang datengin dia semalam. Sekarang dia agak lemes nih, badannya gembur karena kurang nyusu. Sudah hampir 12 jam belum nyusu, sedangkan induknya belum balik-balik. Pupus, kasihan, nyariin induk ya. Induknya belum balik, teman-teman. Ngikutin kucing jantan. Sini, tuh. Enggak gemuk lagi sekarang. Bulunya doang yang gede. Belum nyusu 12 jam. Kira-kira kakak Anum di bawah lagi ngapain ya, Pus? Belum dikasih nama nih, teman-teman. Induknya nggak ada. Yaudah, bubuk sama teman-temannya dulu ya. Mamah mau lihat aktivitas kak Anum lagi ngapain ya. Ini sementara harus dibeliin susu nih. Karena induknya nggak ada, teman-teman. Kasian tuh. Yang lainnya udah ngumpet, induknya nggak ada. Oke, mama ke bawah dulu ya. Mama mau lihat Kak Anum lagi ngapain ya. One eternity later. Saksikanlah Sofian. 1, 2, 3. Waduh. Pada main sepatu roda di dalam rumah. Saksikanlah. Lihat ya, mah. Aku bisa kayak gini, mah. Gimana? Hati-hati, oh kan, yang di sini udah mau jatuh. Ada boneka Squid Game. Kita tiba-tiba langsung main Squid Game, padahal emang kita daftar. Enggak. Bocil daftar. Main sepatu roda. Main Squid Game pakai sepatu roda. Tadi kan beli dalgona candy di warung tetangga. Punya enggak? Enggak, tapi ada dapat yang lain. Yuk. Yuk kita buka yuk. Ayo. Pada ngapain, guys? Wah, meskipun tempat bermainnya berantakan gini, mereka tetap berkreasi, teman-teman. Kreatif sekali. Gambar apa itu? Melukis apa? Pop it. Wow, keren sekali. Kirain tadi ngapain? Wah. Bocil yang mewarnai. Oke. Kak Anum, pop it. Ini ya? Iya. Oke deh, daripada main gadget kan mending kayak gini. Oke, silahkan dilanjut. Nah, pelan-pelan sih, biar nggak berebetan kemana-mana. Good. Ini namanya baru anak kreatif. Kita sambil cerita-cerita loh, Mother, tadi. Oh ya? Bagus lah. Cerita, waktu itu kan waktu kamu lagi di rumah,
gigit-gigit kus kaki om aku. Digigitin aku bilang wangi kok. Terus dia pas gini, dia kan digini-giniin di kaki, pas dia gini. Oke, silakan lanjut lagi ya. Warna hitam, Kak Anu warna? Warna. Udah hampir jadi, teman-teman. Dindingnya warna hitam, rumah bocil, imut banget. Apa-apa. Tambahin lagi, ambil lagi. Hanum dan Bocil ini sukanya mewarnai, teman-teman. Menggambar dan mewarnai ya. Ya. Nah, itu dong gantian. Good, mereka suka berbagi. Biar kering. Udah hilang, kan dia makainya tipis-tipis. Oke, silakan dilanjut. Jangan takut kotor dan jangan takut berantakan, karena anak-anak kreatif itu membutuhkan ini pakai sabun hilang. Iya, banyak imajinasi yang membutuhkan energi dan tempat yang ya berantakan lah. Nanti bisa diberesin. Kalaupun kotor bisa dibersihin. Yang penting mereka kreatif. Oke, silahkan dilanjut. Gimana sayang? Ini mah. Oh iya teman-teman, daripada kalian nonton gadget. Nah, oh iya, Hanu ingetin sekali lagi ya teman-teman. Habis kalian nonton video ini, ayo kita berkreasi bersama-sama teman-teman. Iya, daripada anak-anak matanya rusak. Main gadget, main game, segala macam. Lebih baik kita berkreasi seperti kita ini. Kita harus berani kotor. Iya, kotor bisa dibersihkan dengan air. Iya. Bocil udah selesai? Belum. Oh, hasil pop it Hanum. Dan kita tunggu karya Bocil nih. Sebentar lagi selesai. Terus tadi aku bersihin ini kan, tadi aku tempelin gini biar bersih. Oh, jadi gitu bagus. Ya. Abstrak ya. Aku suka hal yang abstrak. Bocil tinggal bikin mataharinya aja, teman-teman. Tuh. Oke, sambil menunggu Bocil, kita ucapkan bye-bye dulu ke teman-teman. Bye-bye ya, teman-teman.